dan ini yang paling spesialnya. Jadi size 20-22. Ikan udah ketahan-tahan. Ya. Puasa, dikasih makan, dikasih puasa, dikasih makan. Biasanya, ini kan ketika dia masuk tempat baru, ini waktu-waktu yang sangat krusial sebetulnya. Masa-masa kritis lah, ada atau segala macam. Biasa lemes. Tapi ini enggak bikin kita... Kembali lagi bersama saya Erik dari Red Formosus Aquatic, spesialis arwana spread promo setiap hari. Jadi seperti biasa kita kedatangan ikan lagi, dan bersama Om Culik kita rencananya meliput ya Om Culik ya. Dan saya mau apa ya namanya ya, mau bagi informasi sedikit bagaimana cara kita aklimasi ikan supaya ikan kita seperti ini nih. Ini baru dikeluarkan tapi ekor-ekornya tidak nguncup, udah pada langsung berenang. Nah, seperti yang di bawah ini juga kita datang kedatangan beberapa partai. Tapi sebelumnya teman-teman jangan lupa dibantu like, comment, subscribe dan di share supaya kita lebih semangat lagi untuk bikin video. Nah, ini Om Culik, ini yang baru datang. Dan saya senang sekali hari ini, kenapa? Karena ikan ini saya udah tunggu seminggu lebih. Seharusnya minggu lalu sudah datang, tapi sekarang udah di hari Minggu. Pertempatan di tanggal 21 ya Om Culik ya? Betul. Harusnya kemarin udah, mungkin tanggal-tanggal 16, tanggal 17 lalu udah harus datang. Belakangan ada kendala di pengiriman, tapi nggak, saya rasa nggak terjadi ke saya aja, ke semua orang. Karena masalah di PSPL kalau nggak salah ya, seperti itu. Nah, caranya bagaimana supaya kita aklimasi ikan dan ini baru keluar aja sudah langsung berenang, kayak gitu. Nah, kita punya produk-produk yang dari Sikem seperti ini, Stress Guard. Nah, stress guard ini penting sekali. Fungsinya stress guard ini, sebelum kita ke ikan ya teman-teman ya, sedikit ini informasi yang mungkin harus kita persiapkan sebelum kita memiliki ikan juga. Nah, Sikem stress guard ini mempercepat lendir. Lendir ini apa? Lendir di badan ikan itu ada lendir. Untuk di pewarnaan juga itu sangat membantu. Lendir ikan ini menjaga, apa ya, boleh dibilang, yang nyerang ke ikannya itu langsung. Jadi kalau dia terbungkus dengan baik lendirnya, ikan itu mungkin akan sedikit banyak lebih tahan lah dengan yang namanya jamur, seperti itu. Nah, itu pemahaman saya teman-teman. Nah, ini ada antiseptiknya, antivirus, mengobati luka ikan, cocok untuk karantina dan pengiriman ikan. Nah, biasanya kita pakai beginian. Nah, makanya ikan-ikan yang kita datangkan itu kita rilis, langsung ikannya langsung berenang, nggak markir, nggak stres, kayak gitu. Itu mengurangi stres, namanya juga stress guard, seperti itu. Dan barang ini nggak mahal, hanya 100-an ribu lah, 170 berapa. Nanti kita kasih link Tokopedia kita dan Shopee-nya. Jadi kita mau bahas yang mana dulu nih Om Culik. Nah, ini ada yang 35 cm, yang baru datang, ada dua partai di sini, tank atas sama tank bawah, kurang lebih yang 35 cm. Dan ini ada dua partai lagi yang spesial, yang kecil ini yang 13 cm, tapi ekornya gede banget. Nah, ini. Dan ada lagi yang paling spesial. Nah, ini dayungnya panjang-panjang loh, Culik, semua. Nah, ini sedikit dulu, nanti kita mungkin akan bahas lagi lebih spesifik. Betul, ya. Betul. Nah, yang spesial banget. Yang spesial banget ada nih yang ada. Size. Alah. Size 20-22. Nah, ini ekornya merah banget, lalu tipe ekor yang bulat. Saya paling suka ekor-ekor yang seperti ini sih. Yang bulat dan lebar. Nah, yang biasa sebut premium. Ini dia premium, bos. Iya. Tapi nggak banyak nih, bos. Nggak banyak. Barang kayak ginian nggak banyak justru. Ini kalau masalah, banyak udah nggak mahal. Masalahnya nggak banyak dan ini... Iya, aduh. Coba lihat aja. Nih. Jadi harus cepat-cepat ini video kita upload. Cepat-cepat teman-teman order. Tuh.
belakangan kita kirim ikan, ini yang pilih siapa sih bos? Bos Erik, apa Kuahwa? Ada, kemarin-kemarin kan kita lama ya nggak ngonten ya, karena iya. Saya juga sama Kuahwa ada di Kalimantan Barat. Masih ada beberapa partai ikan yang kita titip di sana yang belum kirim karena kendala di itu, pengiriman. Terakhir kan kita pernah datang berapa partai itu ya, harusnya rentetan, lewat 2-3 hari, lewat 2-3 hari. Tapi ini udah lama, hampir mau berapa ya? Mau 7-8 hari ya kayaknya, 7-8 hari baru datang. Nah di sana ada lagi nih Om Culik, tadinya partai ini nggak segini doang. Ini dipecah-pecah. Oh, pecah-pecah lagi. Gitu. Walaupun agak telat, tapi pada akhirnya bikin... Tapi puas. Sampai di sini saya pikir, kalau kelamaan di sana kan takutnya kan di puasa, ntar dikasih makan di puasa kayak gitu ya. Karena jadwalnya nggak menentu, takutnya ikan jadi kurang bagus di bodinya gitu. Tapi ternyata tidak dirawat dengan baik di sana. Warnanya bos? Warnanya bagus ini, warna ekornya makin, bagus. Makin kemari pilihan ikannya kok makin ngeri. Betul. Dan saya kalau ke ikannya iya, kalau ke apa namanya, kestabilannya ya. Ya. Saya gimana ya, belakangan menggunakan produk-produk seperti itu saya merasa memang jauh bedanya dengan tidak pakai. Ya. Dan lebih aman seperti itu. Jadi keluar-keluar pun udah langsung berenang, ekornya tidak nguncup. Apakah memang tipenya yang tidak nguncup atau ini saya, tapi tiga partai yang datang hari ini jumlahnya hampir mau 70 ekor. Gak ada yang nguncup sih, Om Tulik. Gak ada yang nguncup sih. Aman-aman aja semua. Dan ini yang paling spesialnya di size 20-22. Ikan udah ketahan-tahan. Ya. Puasa, dikasih makan, dikasih puasa, dikasih makan. Mm-mm. Biasanya ini kan ketika dia masuk tempat baru ini waktu-waktu yang sangat krusial sebetulnya. Mm-mm. Masa-masa kritis lah, ada apa segala macam. Biasa lemes. Tapi ini nggak bikin kita deg-degan maksudnya yeah. Bos ya, iya kan? Iya, yeah, benar. Jadi produk-produk seperti stress guard, prime, stability itu penting sih sebetulnya. Cuman belum pernah kita bahas cara spesifik karena saya pun taunya cuma dari bacaan-bacaan di botolnya. Tapi saya pakai-pakai ya ternyata merasakan hasilnya ke ikan gitu. Dan itu signifikan? Signifikan, termasuk contoh prime ya. Prime kalau air yang kita pakai itu adalah air dari pump. Kalau harus diendapin, misalkan kalau tidak diendapin kita langsung pakai, kan ada resiko di mana air itu ada mengandung klorin ya. Klorin atau kaporit. Nah dengan prime itu, hanya 10 detik sudah bisa netralisir itu. 10 detik, bukan 10 menit. Nah ikan megap-megap, tahu-tahu kita habis ganti air, ikannya langsung megap-megap kayak gitu kan. Itu pasti ada masalah di airnya. Antara airnya itu sudah diendapin terlalu lama tidak mengandung oksigen dan kita ganti terlalu banyak, atau airnya itu mengandung senyawa kimia. Nah itu bisa kita langsung netralisirkan dengan prime itu. Hitungan detik itu sudah dites. Jadi penasaran bos sama prime itu bos? Nah prime nantilah kita mungkin ada sesinya kita bahas itu. Dan balik lagi ke ikan ini jumlahnya tidak banyak, hanya ada berapa ekor? Belasan ekor ya? Berapa banyak ini? 11 ekor ya, 11 ekor. Berapa sih? 12 atau berapa? Saya nggak tahu nih, soalnya tadinya sih ini 20-an. Cuma harusnya. dipecah. Dapat kuotanya nggak banyak. Tadinya kalau kita mau ngirim berapapun, bisa kirim kayak gitu ya. Tapi belakangan kendala itu, Om Culik. Nggak tahu ada periksa-periksa apa di sana, nggak ngerti deh. Pokoknya sekilas saya dapat informasi seperti itu. Dan ini yang kebagian kita kirim ikan ini di partainya itu hanya ada 11 ekor kalau nggak salah. Dan modelnya teman-teman bisa lihat di sini badannya walaupun masih size kecil di sini 20-22. Termasuk body-body yang proporsional lah, dia tidak kecil ke belakang. Coba teman-teman perhatikan dia di belakangnya itu tidak kecil, dia sama besarnya dengan yang di depan gitu. Nah terus dayung lumayan panjang, dan dayung ini biasa di size ini, size 20-an. Merahnya sih nggak begitu kelihatan mentulik, tapi yang ini agak kelihatan merahnya. Ini saya lagi pelatin pak. Nah bibirnya merahnya juga pak. Merah banget, sama tipe ekornya ini merah merona. Keisi merahnya banyak. Biasanya kuningnya lebih banyak, merah-merahnya di ujung-ujung kan. Betul. Nah kalau ini nggak. Saya rasa yang ini yang paling laris sih biasanya seperti itu, Om Culik.
Betul-betul. Kalau kita bikin video, kita rilis yang merah-merah kayak gini, bentar aja. Ya. Dan teman-teman, kalau misalkan sudah melihat video ini dan sudah berminggu-minggu dan teman-teman komen-komen di kolom komentar, biasanya mungkin nggak kebaca sama saya atau sudah kebaca pun sudah lewat beberapa hari. Lebih baik teman-teman langsung simpan aja nomor telepon kita dan simpan nomor WhatsApp-nya. Mungkin kita bisa masukin grup, ikan-ikan yang belum datang itu bisa teman-teman tahu duluan. Biasanya sebelum kita bikin video di YouTube, video-video yang ikan yang akan datang sudah kita share di grup. Dan di grup, benefitnya apa kalau teman-teman ikut grup Red Formosus Aquatic? Pertama, informasi lebih update. Kedua, potongan harga lebih besar, seperti itu. Ya tentunya, Om Julik. Iyalah, promo setiap hari kita kasih. Dan sebentar lagi WhatsApp kita yang kita bangun itu hanya dalam waktu beberapa bulan itu udah hampir mau 1000. Iya sih, dia ada kuotanya single post. Nah, dan kemarin-kemarin juga kan waktu tahun baru, iya, saya sempat bikin event. Event tahun baru itu potongan harga 50%. Nah, dengan ikan-ikan yang videonya kita share di grup. Gitu. Yang nah, harusnya nanti cuma di 5 jadi di 30 ekor. Nanti ada lagi ya. Ya, mungkin di event Imlek. Ini kalau saya masih perhatiin banget warna nih, Bos nih. Makin kemari oh, jelas. Enggak, ini sekali lagi kita bandingin, kita pernah buat videonya dan kita upload, ini size-nya lebih kecil. Yang ini size-nya 13-15. Iya, ini merahnya ngeri. Makin kemari makin nyata. Ya, yang ini 20-22. Ini beda kelas lah, Oglek. Ya karena size juga beda, Pak. Ya, memang sama-sama super red ya, teman-teman. Ya. Tapi super red itu tidak, harganya itu tidak dipatok dari yang namanya size. Ya, ada kelas-kelasnya aja ya, ada kelas-kelasnya juga ya. Kelas-kelasnya juga. Walaupun size ini juga mempengaruhi harga ya. Betul, betul. Kalau grade yang sama-sama atau kelas yang sama, beda size ya, memang ada perbedaan harga di size-nya tadi. Betul. Tapi dengan size yang sama pun, atau mungkin ini mungkin kalau lebih kecil dibanding yang sebelah ya, tapi dengan kelas yang ekornya seperti ini dan dayung seperti ini, bodinya seperti ini, bedalah. Bahaya. Jauh. Tapi kalau secara karakter warna, ikan kita yang datang pada hari ini kualitasnya di atas rata-rata, Bos. Di atas rata-rata hari ini. Semuanya karakternya seperti ini semua ya? Iya. Seperti ini semua karakternya. Betul. Jadi merahnya tuh nggak hanya di ujung bibir, ekornya, ujung ekor. Ini atau merahnya ujung dayung biasa kan? Ujung dayung ini nggak. Isi ke dalam. Apa ke badannya? Apa ke badan? Kok nih, badannya aja tuh. Samar-samar merah gitulah. Nah. Ini kalau buat merahin. Nah ini kecil sekali tapi pipinya udah cemong nih. Nah normalnya ikannya kalau gen merahnya bagus seperti ini. Kalau misalkan gennya bagus, kecil seperti ini, merah semua di badannya itu menurut saya sih. Iya. Menurut saya jarang lah kita jumpain yang kayak gitu. Itu pun normal atau tidak, atau natural atau tidaknya saya juga nggak tahu tuh ya. Tapi normalnya ikan kalau bisa berwarna, biasanya ikan-ikan yang sudah umur 3 tahun gitu. Nah tapi kesini ikan-ikan yang baru 2 tahunan juga udah mulai ngering. Tapi biasanya pasti teman-teman mengalami tuh tanning awalnya naik tapi mentok di ring aja ya. Kenapa? Bukan karena salah tanning, memang karena secara usia belum cukup teman-teman. Ikan yang sudah bisa merah itu 3 tahun sampai 5 tahun biasanya. Tapi sebelum 3 tahun ikan-ikan biasa sekarang sudah bisa size 40-an. Padahal dulunya enggak kayak gitu. Sekarang mulai-mulai yang ngebreed, yang ternak, yang pembesaran sudah pada canggih-canggih, udah ngerti gimana cara ngebesarin ikan itu sebelum waktunya sudah gede kayak gitu. Sama halnya juga seperti manusia sekarang. Gitu. Nah, kalau yang tipe-tipe kayak gini ini kecil-kecil tapi merah-merah di pipi yang sudah pecah-pecah kayak gini, nah ini yang normal. PT-nya, Bos? Ini size 20-22, ini PT-nya 4. Spesial untuk telur yang 5. Ini telurnya 5 karet berapa nih, Bos? Karet 2 lah. Karet 2 lah ini ya. Nah, teman-teman 4 juta ya, saya ulangi lagi, size-nya itu 20-22, harganya 4 juta. Kalau bicara mahal, ya memang mahal, karena ikan mahal. Kalau yang mau murah ada juga, yang mau 1,9 ada juga, 2,3, 2,5, 3, sekian, 4 juta ada. Gitu. Memang yang saya katakan tadi, arwana itu tidak dipatok dari size.
tapi dari kualitas. Teman-teman nggak tahu, mungkin udah jumpa kali ya. Yang saya segini harganya itu di start dari 15 juta ada juga. Nah itu namanya ADS, anak dayung setan itu. Mana dia bos? Wah kecil itu bisa, mana, tapi mana, tidak, mana? Saya nggak ada. Kalau jual satuan nggak ada, mereka jual partaian. Nah terakhir saya pulang-pulang dengan Pak Fahad, ada saya lihat-lihat juga di tempat. Kita nggak masukin, kita nggak masukin. Belum, karena kita gimana ya, lihat permintaan lah om. Iya. Kadang ikan 4 juta, 5 juta aja dengan saya segini ada udah bidang, mahal banget. Iya. Memang mahal, tergantung kualitas. Nah teman-teman, makanya tadi saya bilang, nggak tahu sudah ketemu belum yang kecil seperti ini, startnya dari 15 juta. Nah itu anak dayung setan. Memang kecil kelihatan sama, dayungnya agak panjang dikit, tapi gedenya, untuk dayungnya itu lewat-lewat sampai ke bisa nyentuh ke layar belakang itu. Ah ini pemahaman teman-teman juga harus dimengerti. Nah, soal murah mahal itu tergantung kualitas. Ternyata itu ada ikan-ikan yang potensinya mengikuti berjalannya waktu ya bos ya. Memang ada ya. Nah kalau teman-teman bilang ADS-ADS itu saya sendiri-sendiri yang bikin apa namanya apa ya nama-nama kayak gitu, itu bukan teman-teman. Jauh sebelum saya main ikan itu sudah ada bahasa-bahasa itu ya, bahasa-bahasa itu penggolongan ya, namanya penggolongan ya, ikan ya. Yang namanya dari sepauk lah, dari inilah, dari itu bukan dari saya teman-teman, itu jauh sebelum saya main ikan itu sudah ada. Kita mengikuti ya teman-teman, ya, cek aja nanti ya. Main lebih jauh, lebih jauh, masuk ke komunitas itu dan tanya benar nggak ikan itu ada gitu. Kalau ngeliat ikan kan gini pak, kita nggak senang-senang rasa ya. Gimana ya, walaupun harganya sedikit up mungkin ya, ada sebagian menganggap ini mahal, tapi ini ikan-ikan gampang jual malahan justru. Betul, jadi pemahaman teman-teman ini harus di apa ya, tentang kualitas ikan ini harus diasah lagi, ditambah lagi, jadi tidak hanya sebatas nilai rupiahnya tapi kualitasnya tuh ada. Iya, makanya kalau ya. Mau yang murah ada, yang mahal ada, kayak gitu teman, tinggal WhatsApp aja nanti. Dan ada yang mau ditambahkan lagi om Culik? Cukup lah bos. Soal untuk tadi yang si cam itu ya, mau stability, mau stress guard, mau prime, teman-teman kalau misalkan penasaran boleh langsung japri saya aja, nanti di WhatsApp saya akan bales. Kalau misalkan di video mungkin saya takut dibully, soalnya saya nggak terlalu ngerti yang begituan, tapi yang saya pakai hasilnya seperti apa, yang itu yang bisa saya ceritakan ke teman-teman kayak gitu ya. Dan oke, mungkin sekian dulu video kali ini teman-teman. Dan tetap dukung kita dengan cara like, comment, subscribe, dan di-share. Semoga video-video kita bermanfaat. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.